Ini baru masuk udah godaannya besar karena di sekitar kiri kanannya kelihatan ada kebun kopi ya. Ano, istilahnya tuh handicapnya belum ini ya, iya. Masih ngegrip lah ini. Cukuplah segini. Jual beli berbagai macam kebutuhan termasuk ikan di daerah sini. Zamannya yaitu zaman Mongol. Di belakang kita ini, view-nya cukup bagus, keren banget. Outstanding lah ini. Kapot ya inilah lebarnya sungai kayak gini. Ya. Ya. Ternyata ini ada kopi. Ya. Selamat pagi para pecinta sejarah. Saat ini kami berada di Situ Cisanti, Bandung Selatan. Ini ada yang menarik di sekitar situ. Lagi-lagi kita ketemu kopi. Lihat tanamannya sih cukup muda ya, bukan dari masa kolonial. Namun menarik bahwa area ini juga sekarang dikembangkan menjadi area produktif kopi. Banyak beberapa ada yang sudah sangat besar. Kita coba lihat. Sedang berbuah. Ini video diambil di bulan April ya, awal April. Memang kawasan Bandung ini, termasuk Bandung Selatan, dalam kasus itu Cisanti Kertasari, ini memang salah satu primadona kopi, tidak hanya sekarang tapi dari zaman kemerdekaan, malah mungkin dari zaman kolonial. Lihat batangnya sudah cukup besar, sudah cukup tua. Kopi yang ini sudah cukup tua. Juga saya bukan ahli kopi, tapi melihat batang besar-besar ini mestinya sudah cukup tua ini pohonnya. Jenisnya robusta, belum tahu. Kita coba terus lihat kopi di area Kertasari Situ Cisanti. Sekarang ada di kebun Talun Santosa. Ini tidak jauh dari Situ Cisanti, masih di area yang sama. Cukup mengejutkan ya, sini perkebunan ini, Santosa ini, yang tadinya lebih banyak kebun teh, sudah diubah dengan sangat signifikan menjadi kebun kopi ya. Jadi kebun kopi. Kebun kopi sudah sangat produktif tampaknya nih.
Ini kopi Kertasari ini masih sebelahan dengan wilayah Kertasari. Luas banget terlihat ya, di atas sana kebunnya tuh. Luas sekali. Tapi luasnya terbuka begini. Karena ini tadinya perkebunan teh. Jadi tidak seperti umumnya kebun kopi yang dia ada tanaman yang lain di atasnya. Ini sangat terbuka. Lihat. Jadi rupanya kopi sudah kembali menjadi sesuatu yang menjanjikan ya. Kelihatan sekali ya, luas sekali. Sudah diubah jadi kebun kopi. Ya, itulah perjalanan kita hari ini ke Situ Cisanti dan kebun Santosa, Talun Santosa dekatnya. Sampai di sini dulu Jejak Jawa Dipa. Kita ketemu lagi di tempat yang lain. Terima kasih. Jangan lupa tetap ikuti Jejak Jawa Dipa dan salam pecinta sejarah. Thank you.